Bidang perniagaan kita yang pertama adalah restoran, yang kedua adalah catering, yang ketiga truck, dan kita juga ada dewan tersendiri, itu dewan perkahwinan yang kita baru buka dua tempat. Okey, bermulanya Pak Tam adalah pada 14/4/84 dengan satu stall dan dua orang pekerja. So bila dua orang pekerja itu dengan anak saudara saya, itu yang boleh timbulnya nama Tuuu Dia Pak Tam. So daripada situ kita melangkah, kita buka apa ni, satu cawangan kepada satu cawangan. Alhamdulillah sekarang ni dah ada 16 cawangan dan kita ada sekarang ni merancang dapur berpusat yang akan siap pada bulan Julai ni untuk kita mengorak langkah, bukan kata setakat dalam Malaysia, so ke luar negara. So negara-negara yang kita telah persetuju, terutamanya di Jepun, Halal, yang mana pemerintah mereka mengalu-alukan halal, halalan toibah. So kita menyambut cabaran tu. Kita dah setuju untuk dia pertamanya di Jepun, yang keduanya di Vietnam, ketiganya di Aceh, keempat di Singapura. Ini negara-negara yang kita akan buka dengan dalam masa yang terdekat. Balik kepada agama, kita kemaskan dalaman kita. Saya tengok ramai yang kecundang kerana apa? Kerana tak perkemaskan dalaman. Kalau orang kata nak berniaga, dia ingat ilmu berniaga secara teori yang luaran yang nampak. Tapi sebenarnya orang yang nak berniaga, dalaman dia tu dulu penting. Kena kuatkan dalaman, insyaAllah segala ujian semua dia redha, insyaAllah tak ada masalah. Ini kalau kita tak ada, tak bersedia untuk diri sendiri, datang dugaan sikit, peras. Itu tak boleh. So kita mestilah penuhi dalaman dengan ilmu agama, kerana agama tu merangkum semua segala-galanya yang tu. Nak bagi kita kuat ilmu marketing, ilmu macam mana kita nak tarik orang, ilmu macam mana kita menyelesaikan masalah, semua ada kat situ. Selalu lagi saya nak share ada satu rahsia yang kita nak diri kita dihargai. Yang pertama, bina kerjaya kita. Yang kedua, kita jangan mengharap orang lain. Dan yang ketiga, kita nak orang kejar kita, bukan kita kejar orang. Kalau kita kejar orang, dia lari kuat, penat kita. Tapi kalau orang kejar kita, senang kan, terutama dengan bank, institusi kerajaan. So bila kita bina diri kita, orang akan datang pokok macam-macam. Bila orang kuat, senang. Jangan kita pergi meminta. Kalau pergi meminta, ni syarat 1, 2, 3, 4. Dahlah, sudah asal. Yang kedua, kita jangan takutlah. Bisnes tidak, jangan takut. Kalau takut teragak-agak, ini boleh aku buat? Ini boleh aku bersaing dengan masing-masing? Jangan. So, aku boleh sebab Islam is first. Itu saya kata kena berpegang kepada agama. Islam punaknya kuat. Islam apa-apa? Islam dulu. Islam nombor satu. So, kita tak heran orang lain. Kita kena berdiri lebih daripada orang lain. Bukan malam. So, hari ini, Alhamdulillah dengan berkat Allah Ta'ala tolong saya dan anak-anak saya sokong saya, isteri sokong saya. Dua hari ini kita berada di kita baru lancar dan kita war-warkan kepada rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar lepasan universiti yang ingin kita nak buat licensing. Kerana kita nak permudahkan, yang paling cepat kita licensing. So kalau nak contact kita, kita ada website kita. Cuba lihat website kita dan dari situ kita akan dapat sepenuhnya maklumat yang kita ada.